Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat gue Nusantara. Hadir menyapa teman-teman dulur-dulur yang melaksanakan goes. Hari ini kita melaksanakan goes berusukan sama teman-teman dari PLB. Tetap di dunia persepedahan ya guys. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Tetap mancal. Jangan sampai lupa caranya, bagaimana caranya mancal. Oke guys, terima kasih. Oke guys, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Kita lanjut guysnya ya guys. Kita sambil membahas apa keunggulan sepeda MTB yang tidak dimiliki jenis sepeda lainnya. Pada dasarnya, semua jenis sepeda memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Sepeda MTB sangat bisa diandalkan ketika berada di medan off-road. Hal ini karena sepeda MTB memiliki suspensi depan belakang dengan travel 100 mm sampai dengan 240 mm. Yuk, sambil gas. Memiliki speed gear maksimal 12x3 dan secara geometri memang dirancang khusus untuk medan off-road ya guys. Sepeda MTB sendiri dibagi menjadi 5 display. Yang pertama ya guys, yaitu cross country atau sering disebut XC, adalah sepeda yang paling sering dijumpai di jalanan. Seperti ini tidak memiliki suspensi belakang dan tinggi travel depan 80 sampai 100 mm. Sering digunakan untuk medan off-road ringan seperti jalan pedesaan dengan kemiringan lereng yang sedikit landai. Wah, keren guys, sepeda XC. Kita lanjut yang kedua ya guys, yaitu All Mountain yang sering disebut AM atau Enduro. Yuk lanjut questnya. All Mountain adalah sepeda yang digunakan pada medan off-road sedang hingga berat. Seperti ini memiliki suspensi depan, belakang atau full sus yang lebih tinggi antara 120 sampai dengan 160 mm. Memiliki traction gear lebih banyak serta lebih ringan karena digunakan untuk naik turun bukit dengan kemiringan lereng yang curam guys. Keren juga. Enduro All Mountain. Yang berikutnya guys, yaitu yang ketiga, disebut Dir Jump DJ. Dir Jump adalah sepeda yang digunakan untuk freestyle dalam MTB. Bisa dibilang DJ adalah sepeda BMX versi MTB. Seperti DJ sama seperti sepeda XC, tidak memiliki suspensi belakang dan tinggi travel depan antara 80 sampai dengan 100 mm. Dari semua sepeda MTB, DJ memiliki bobot paling ringan, hanya memiliki satu gear, yaitu satu gear ration serta tidak memiliki cakram belakang karena hanya digunakan untuk freestyle. Keren guys, Dir Jump. Kita goes ya guys, sambil bahas yaitu yang berikutnya, yang keempat guys. Yang keempat yaitu Freeride, bisa disingkat dengan FR. Sepeda FR adalah perpaduan antara sepeda downhill dan all mountain yang digunakan untuk medan berat. Sepeda jenis ini memiliki full suspension dengan travel yang lebih tinggi dari AM, yaitu 180 sampai 200 mm. Pada dasarnya, freeride dan downhill hampir sama ya guys. Namun, freeride lebih menekankan untuk mereka yang suka melakukan trik
sedangkan downhill untuk kecepatan. Secara bobot, sepeda FR lebih berat dari sepeda AM, namun lebih ringan dari sepeda DH atau downhill. Mantap guysnya hari ini, cuacanya sangat cerah. Popoy semangat. Oke guys, kita lanjut yang kelima, yaitu sepeda downhill yang sering disebut atau disingkat dengan DH. Dari semua jenis sepeda, gunung downhill memiliki fisik yang lebih besar, bobot yang lebih berat, suspensi yang lebih panjang antara 200 sampai 240 mm. Wow, tinggi banget ya guys untuk travel depannya. Kita lanjut sambil goes. Sepeda downhill ini menggunakan suspensi double crown serta daya cengkram yang lebih baik, berbeda dengan display lain yang menggunakan 12 gear. Sepeda DH hanya menggunakan 5 sampai 6 gear karena hanya digunakan untuk menuruni bukit ya guys. Sepeda DH dirancang khusus untuk menuruni bukit dengan stabil serta handling yang lebih baik guys. Berdasarkan spesifik di atas, sangat tidak disarankan untuk menanjak dengan sepeda DH. Saat perlombaan, para rider dan sepeda biasanya diangkut menuju puncak menggunakan mobil pickup atau kereta gantung ataupun helikopter. Untuk sepeda DH ya guys, karena mainnya memang di turunan yang terjal. Para master-master tentunya guys yang menggunakan sepeda downhill untuk jalur yang terjal. Seru guys, sambil goes jalur belusukan. Oke guys, dari data di atas sangat jelas keunggulan MTB adalah untuk medan off-road ya guys. Sedangkan kekurangan sepeda MTB khususnya jenis AM, DJ, FR, dan yang lebih parah sepeda DH adalah sangat tidak direkomendasikan untuk medan on-road atau aspal ya guys. Hal ini dikarenakan oleh satu, medan on-road atau jalan aspal performanya akan kalah dibandingkan dengan sepeda road bike karena memiliki ban yang lebar dan bergigi serta gesekan dengan jalannya pun makin besar sehingga energi yang diperlukan untuk ngebut di jalan aspal lebih besar dibandingkan dengan road bike. Oke guys, sambil mancal ya guys, kita bahas yang kedua, yaitu suspensi yang empuk dan panjang seperti sepeda AM, FR, dan DH membuat terjadinya efek bouncing saat mengayuh suspensi sepeda baik depan dan belakang yang aktif. Tentunya akan menyerap sebagian tenaga kayuhan, sehingga tenaga dari kayuhan pedal tidak sepenuhnya dipakai untuk memutar roda. Sebagian hilang di suspension, seperti terayun-ayun pada sepeda balap atau sepeda frame rigid, lebih efisien dan hal transfer tenaga perputaran roda karena tidak memiliki suspension. Mantap guys, yuk gas, tetap pancal untuk sehat, ikhtiar untuk sehat. Keren. Kita lanjut. Hal ini juga yang mendasari kenapa saya tidak memasukkan jenis sepeda XC dalam daftar kekurangan, karena XC tidak memiliki suspensi belakang serta suspensi depan yang pendek. Lalu
Bagaimana dengan DJ? Bukankah geometrinya hampir sama dengan XC? Seperti DJ, hanya menggunakan single sprocket, ban belakang, serta saddle yang sangat pendek mendekati ban belakang. Rider tidak pernah duduk saat bersepeda DJ. Bisa dibayangkan jika dipakai di jalan aspal. Wah, pasti capek ya guys, berdiri terus guys. Nah, ini guys, ada tambahan. Pada sepeda MTB Hikken, sebenarnya sudah ada teknologi lock suspension untuk meredam efek boncing jika digunakan di jalan aspal. Namun tetap saja tidak lebih baik jika dibandingkan dengan sepeda on-road di jalan aspal tentunya ya guys. Semangat guys. Semangat mancar. Oke guys, mungkin itu dulu pembahasan goes di hari ini yang penuh ceria dan suasana cuaca pun yang sangat cerah. Baik guys, terima kasih. Sampai jumpa lagi di channel Yusuf SF pada goes-goes berikutnya. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.